Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman, alhamdulillah FIFA kita udah jadi, tapi part ke-6-nya belum aku upload. Nanti aku upload setelah video ini ya teman-teman. Nah, jadi kan cebong dapur aku belum jadi kata teman-teman. Tapi walaupun dia belum jadi kata, aku harus mempersiapkan semuanya teman-teman. Jadi nanti pas dia udah jadi kata, semuanya itu udah tersedia. Kebetulan ini aku kedatangan paket, isinya itu lalat buah teman-teman, tapi yang nggak bisa terbang nih. Oke, mudah-mudahan isinya masih selamat teman-teman, karena ini perjalanannya lama banget, entah itu terpending di mana aku nggak paham ya teman-teman, karena ini dikirim itu tanggal 18 kemarin, tapi baru sampainya hari ini teman-teman. Nah, sekarang kita akan unboxing, mudah-mudahan isinya masih hidup dan sehat teman-teman. Oke, tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk klik like, comment, share juga kepada teman-teman kalian lain. Oke, nah langsung kita lihat videonya. Check it out. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung unboxing. Jadi dia ini di perjalanan udah sekitar kurang lebih 6 hari gitu ya teman-teman. Aku takut juga sih nggak selamat lihat buahnya, tapi mudah-mudahan ada keajaiban yang terjadi. Karena kalau misalnya ini mati semua, terpaksa aku harus beli lagi teman-teman. Oke. Nah, lalat buahnya ini yang flightless fruit fly ya teman-teman, atau Drosophila melanogaster. Oke. Waduh. Mudah-mudahan masih hidup ya Allah. Ini karena pengirimannya udah lama, jadi aku nggak terlalu berharap mereka itu hidup semua ya, tapi aku berharap ada beberapa yang hidup. Jadi aku ada modal untuk bisa breeding mereka lagi teman-teman. Oke, ini dia. Aduh, bismillah, apakah masih hidup? Wow, alhamdulillah teman-teman, ternyata masih ada beberapa yang hidup ya tuh. Tapi memang banyak juga yang mati karena mungkin kepanasan nih. Ini yang nempel-nempel di pinggiran botolnya itu udah pada mati tuh teman-teman. Aduh, kasihan banget mereka. Tuh lihat, sampai ininya aja udah hancur gitu teman-teman tuh. Ini ada juga larvanya yang udah keluar dari botolnya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa, ini alhamdulillah masih banyak yang hidup tuh. Jadi aku masih ada modal untuk ternakin mereka. Wow, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi aku nggak usah beli lagi. Di sini masih ada nggak? Oke, nggak ada apa-apa. Nah, jadi kenapa harus lalat buah? Jadi sebetulnya makanan untuk dart frog itu bisa bayi jangkrik ataupun yang kecil-kecil. Cuman kebanyakan teman-teman, orang-orang yang jual jangkrik itu kebanyakan jangkriknya udah pada gede-gede. Karena kan tujuan utama mereka itu memang jual jangkriknya untuk burung ataupun hewan yang lain. Belum ada, apalagi di tempat aku ini teman-teman, belum ada orang yang memang jual jangkrik itu ukuran kecil-kecilnya. Nah, jadi niat aku beli lalat buah ini tujuan utamanya untuk pakan katak beracun aku nantinya kalau misalnya cebongnya udah jadi katak. Terus kalau misalnya nanti ada orang-orang di sekitar tempat aku ini mau juga, nah jadi aku bisa perbanyak mereka teman-teman. Kalau suara motor agak keganggu, aku minta maaf ya teman-teman, karena aku lagi di tempat kawan aku dan rumahnya itu pas banget di pinggir jalan. Oke, coba kita buka ya penampakannya gimana sih. Nah, oke.
Nah, itu dia teman-teman. Drosophila melanogaster. Di sini juga ada larvanya tuh. Oke. Mantap. Nah, jadi lalat ini dia sama kayak lalat buah yang lain, cuman bedanya dia ini nggak bisa terbang, teman-teman. Dia itu cuman jalan gitu. Nah, jalan-jalan gitu aja. Terus kayak lompat-lompat gitu, teman-teman. Oke. Karena di perjalanan dia itu di kayak dibuang-buang gitu, jadi tuh medianya udah entah kemana-mana, teman-teman, sampai larvanya ke atas-atas gitu. Oke, kita tutup lagi. Nah, oke teman-teman, jadi itu dia penampakannya. Setelah ini aku langsung buat kultur baru untuk lalat buahnya supaya aku bisa memperbanyak mereka lagi, teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, terima kasih nonton video sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.